Pertama-tama kalau ini kita coba mengatur lampu ini jadi redup. Kita lihat lampunya redup atau tidak. Ini. Nggak bisa dibuka deh. Oke. Ini bisa nyalakan matikan lampu itu secara otomatis dengan menggunakan smartphone. Oke, untuk cara men-settingnya, kita buka seperti ini nih cara setting. Nah ini 3 kali, 1, 2, 3. Oke, itu setelah itu hubungkan dengan aplikasi Play Store. Nah, kebetulan saya sudah di firing. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini lampu dalam keadaan redup. Seperti ini saya setting. Dan coba kita lihat dari kameranya. Nah, seperti ini lampu redup. Nah, kalau kita setting warna kuning misalkan. Oke, kita setting warna kuning. Nah, kalau warna kuning atasnya yang seperti ini. Nah, kita lihat lampu seperti ini. Kita setting dengan warna kuning. Nah, seperti itu. Bisa dilihat warnanya. Nah, seperti ini. Dan lampu ini bisa dimatikan dengan aplikasi tadi. Jadi kita matikan lampu itu misalkan ya tuk-tuk. Nah ini lampu off, kita lihat lampunya. Nah seperti itu mati. Jadi kita praktis sambil tidur nyalakan dan matikan lampu lewat smartphone kita. Oke, itu aja.